Oh, okay. Buat teman-teman yang belum mendapatkan baju dari Harvest, bisa DM follow IG-nya Harvest Variasi Jombang. Harvest ada 10 yang bisa dibagikan. Nah, oke. Okay? Ayo. Nanti kalau habis suruh beli lagi. Kamu enggak mungkin habis. Oke, okay, turun. In your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Subwoofer doang kecil satu begini. Kota Sumbangan. Barang-barangnya habis ini kita kembalikan ya. Oke, okay, kembali ke channel YouTube kita Konserto. Nah, di depan saya ini ada satu mobil Fortuner VR Set 2800, coy. 2800 lagi. Emblem. Woi, bisa dikeplak sampai budi lu nanti. Jadi owner dari mobil ini namanya Budi. Dia dari kota Lombok ya. Beberapa hari lalu telepon ke saya. Bro Riki, ya, saya mau pasang audio. Oke, okay, apa itu? Mobil saya VRZ 2800. Oke. Okay. Habis pasang, terus nanti kita aturkan untuk dikirimkan ke Pulau Lombok. Kita mengerjakan mobil ini enggak lama lah, berapa hari ya, 3 hari paling ya, 3 hari, tapi nunggu kerja lampu di koyong atau apa kan jadi agak lama. Tetapi untuk urusan audionya sudah selesai cuma dalam waktu 3 hari. Sistem favorit lagi. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang punya VR set kalau mau 3-way, Min, lo tau nggak apa yang aneh? Apa yang aneh? Yang nggak biasanya? Yo, pas lo kok di tangan. Pas ya. Yo, ini. Kenapa pakai housing? Enggak ada sih. Apakah lebih bagus?
Wes pokoknya dilihat bagus saja. Lihat. Syuting nih. Wih. Audio Circle Proline apa? Yang MK2 yang baru. Wes cakep, Bro. Ini untuk osingnya nih, lihat. Nih, osingnya. Depannya hitam, belakangnya hitam, kita anodize. Ya, kita anodize ini yang nganodize kita dibantu sama pengepul mobil ini. Nah, nanti di mobil berikutnya itu kita mau have fun aja untuk instalasinya ya. Di mobil VRZ yang ganteng itu, yang warna silver itu, depannya nanti warna abu-abu, belakangnya warna hitam. Nanti di mobilnya Koko Erik warna ungu, jadi depannya warna ungu, belakangnya warna hitam. Nah, cakep, kita lihat gitu. Ini full Audio Circle Proline MK2. Ini barang-barangnya mana aja ini? Wes sistemnya ya? Langsung. Head unit Kenwood seri DMX sekian. DMX sekian, pokoknya bagus lah itu. Berapa ini tuh ya? 10 in. Ya, 10,1 in. Bagus. Terus kita pakai lagi power prosesornya pakai SDSP 10 as always, yang menurut kita mau 2-way, mau 3-way, mau apapun itu, selama si customer ini mau menggunakan bagasinya untuk koper bla bla bla, pilihan kita selalu jatuh pada stack SDSP 10. 10 channel, 8 channel amplifier. 6 channel yang pertama kita buat 3-way. Tweeter Audio Circle Proline, Midrange Audio Circle Proline, Midbass Audio Circle Proline, semuanya yang baru. Channel 78 Masterstroke SS35, biasa kita pakai apa? ML35. Nah, kali ini versi sultannya kita pakai yang SS35 Masterstroke series. Oke. Terus power amplifier subwoofernya selalu DST stack DST 1000D. Subnya mungkin nggak biasa. Ada, pernah nggak kita pasang seal gini? Ada. CX9. Oh, iya. Kelihatannya boxnya kecil, tetapi ini kita sudah ukur sih gitu. Kita juga sudah simulasikan dengan measurement tools, dan subwoofernya tetap kita pilih SS10. Pepper. Oke. Oke, sudah. Aku cuma mau pamer pilar. Pilarnya lagi keren, Min. Kemana kau? Ojan Junior ini, aduh. Cakep ya. Cakep sekali Verset, kita potongnya pas. Dan yang bikin lebih cakep lagi ya Proline yang baru, Bro. Ini MK2, Bro, Proline yang baru. Atasnya juga Twitternya, Mitrenya juga Proline yang baru. Oke, untuk peredamannya ada ya fotonya, Min ya. Full, semuanya full, mulai dashboard, dashboard, plafon, lantai, deck plastik semua. Apa yang belum? Kaca palalu, kaca. Semua kita pakai stack X3 sama S15. Untuk plafonnya sama dashboardnya kita pakai stack S15. Kok, jangan dari samping. Ish. Nah, oke. Yos. Ah, semlu. Gua baru makan, Min. Habis ini kurus lagi, 15 menit lagi kurus lagi. Ya, tuh. Oke. Okay. Estetika. Videonya jadi jelek ya, Min. Kabel full dios dalam musika. Red series. Dari depan 0 AWG. Cooper juga pakai, MHV2 juga pakai. Yang belakang juga kita pakai Cooper, dios dalam musikanya 4 AWG, terus full MHV2, SDSP 10, DST. Udah, selesai. Lihat, apa itu? VSS sama NRG. Oh ya, kelistrikannya juga kita tidak lupa pakai VSS dan NRG. VSS 100 ampere, NRG 100 farad. So, oke, habis ini lihat semua videonya, pembuatannya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai VRZ 2800 ini bisa jadi referensi kalau mau main 3-way tetapi bagasinya tidak mau muat barang banyak, pilih subwoofer kecil, boxil, SS10. 3-way-nya juga bisa, nih cakep,
no blind spot semuanya. Oke ya, semoga bisa jadi referensi teman-teman yang punya VRZ 2800 nih, model dan bentuknya. Oke, see you. Bye-bye. Nah, ini sinarnya kok dari depan, tadi kalian bisa lihat dari dalam. Ini dari depan, benar-benar kita buatnya itu rata ke bawah, levelingnya masih di level yang bawah. Jadi fokus, kalau di dim, itu putih semua. Jadi, ini sinarnya kalau kuning, terus di dim, tahan. Itu terang kemana-mana guys. Jadi kalian bisa lihat tuh terang banget sampai sana. Dan kalau kita lihat dari depan, nih kalau... Lalu dari depan kita mundur. Nah, seperti itu. Jadi ya ini kalau di dim sih nggak sopan. Kalau lu jadi benar-benar di bawah semua. Jadi ini kebutuhan benar-benar dibuat untuk kebutuhan luar kota. Nah, seperti itu. Jadi kalian pingin seperti ini, silakan hubungi Yong Motor Group yang pasti. Oke, selamat malam.